مرحبا وسهلا كل من محلا هذا العالم أوسع بتنوعنا وأحلى زينا المباني حققنا الأماني عيش اللحظة معنا ودندل يودان داني الملعب جمعنا يلا غنوا معنا نغمة عربية وهيا هيا 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 ويلا تهيا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Setia Jek TV, berjumpa lagi bersama kami dalam program Lensa Kolbu. Nah, tentunya pemirsa, di episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di episode-episode sebelumnya. Dan tentunya saya pada episode kali ini tidak sendirian, saya ditemani oleh Ustadz Anwar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini semakin hari semakin cerah. Insya Allah. Berseri-seri wajahnya ini ya. Dan tentunya juga didukung oleh wardrobe kita yang sangat luar biasa. Ini juga dipersembahkan oleh Azila Muslim Square. Untuk pemirsa yang ada di rumah, yang ingin memiliki baju-baju ataupun busana-busana muslim muslimah yang keren dan trendy, boleh langsung kunjungi store-nya Azila. Oke. Nah, Ustadz, nih di episode kali ini apa yang kita mau bahas nih, Ustadz? Pembahasan tentang pemuda-pemudi keren di sisi Allah. Pemuda-pemudi keren di sisi Allah. Nah, kalau kita melihat di episode sebelumnya, Ustadz ya, itu kan kita ada bahas juga tuh terkait dengan laki-laki terbaik di sisi Allah itu seperti apa. Nah, ini ada pemuda keren. Pemuda. Ya. Mungkin ada pembedanya, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa. Tafadhol, Ustadz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulihi Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi fa man ihtada amma ba'du. Para pemirsa Jek TV dimanapun Anda berada, berbicara tentang anak muda, tentu ini adalah hal yang sangat urgent, yang sangat penting kita bahas. Masa muda sering orang katakan adalah masa keemasan, masa yang sangat mahal. Bahkan masa muda ini adalah suatu masa yang dirindukan oleh semua orang. Contoh, anak kecil merindukan masa muda. Cepat besar, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Begitu juga sebaliknya, orang tua juga merindukan masa mudanya. Cobalah saya masih muda. Coba, berandai-andai dia mendapati masa muda lagi. Dalam artian bahwa masa muda adalah masa yang selalu diinginkan oleh semua orang. Karena masa muda inilah yang menentukan bagus, baik atau tidak baiknya masa tuanya nanti. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui bahwa masa muda ini sangat penting, sangat perlu kita ketahui, Rasulullah SAW berpesan, apa namanya, ijtanim khamsan qabla khamsin, siapkan yang jaga lima perkara sebelum datang lima perkara, diantaranya itu syababaka qabla haramik, jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena nanti kita akan tua, kita nggak mungkin muda terus. Yang muda terus itu di surga nantinya. Kalau orang di surga itu ya muda terus, nggak ada pakai tuanya, semuanya muda, semuanya muda. Jadi kita harus mempergunakan sebaik-baik mungkin masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Karena masa muda inilah yang menentukan masa tua kita nantinya. Sekarang kita boleh masih memikirkan tentang hal-hal yang kecil, hal-hal yang yang tidak bermanfaat kadang. Tapi perlu kita ketahui, pikiran apa yang kita pikirkan sekarang dan kita lakukan, itulah yang menentukan kita masa kita tua nanti. Syubbanul yawm wa rijalul ghad. Pemuda masa sekarang, pemimpin masa depan. Ini yang perlu kita perhatikan. Sebelum menjadi pemimpin, kita harus persiapkan dulu
mempersiapkan masa muda kita. Jangan kita sia-siakan masa muda kita, sehingga kita menghabiskan masa muda, kita menghabiskan masa mudi kita dengan hal-hal yang tidak ada dampak baiknya untuk kita nantinya. Oleh karenanya, ketika kita masih diberikan waktu yang luang menikmati masa muda, ya kita nikmati. Dengan cara apa? Dengan berusaha menjadi pemuda yang sangat keren, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tema kita. Apa itu pemuda yang keren di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi menyampaikan dalam hadisnya ada 7 golongan yang mana di padang mahsyar nanti mendapatkan naungan. Sama-sama kita ketahui bahwa padang mahsyar itu orang itu sibuk dengan dirinya sendiri, enggak ada tempat kita minta tolong lagi. Kalau di dunia mungkin ada permasalahan atau apa, kita bisa mengadu ke polisi, ke orang yang lebih kuat dari kita. Kalau di akhirat nanti tidak ada lagi naungan, tidak ada lagi bisa minta tolong kecuali yauma la zilla illa zilluh. Tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di antara naungannya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mendapatkan naungan Allah adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Yaitu pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hari-harinya selalu berdasarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pemuda yang terbaik. Saking terbaiknya di akhirat, di sekian banyaknya pemuda, di sekian banyaknya pemudi, hanya satu orang ini yang dinaungi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Oke. Itu selalu, jadi, ya. Luar biasa nih Ustaz ya, kalau bicara tentang pemuda ini. Ya, sebenarnya banyak yang harus dipersiapkan, iya, ya, tapi sekali. Ya tidak bisa dipungkiri bahwasanya memang anak-anak muda, apalagi di zaman yang serba modern, zaman yang serba keterbukaan seperti ini, banyak yang lalai terhadap persiapan-persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh anak-anak muda agar tidak terjerumus ke hal-hal yang istilahnya ke mendekati kedewasaan gitu Ustaz ya. Tapi ini juga harus dijelaskan nih Ustaz ya, seperti apa sih persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan anak muda gitu ya, agar menjadi ya kategorinya tadi pemuda-pemudi yang keren gitu ya. Tapi akan kita lanjutkan setelah yang satu ini Ustaz. Kita tahan dulu dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali setelah yang satu ini. حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا. Baik pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dalam program Lensa Kolbu. Nah ini karena episode kali ini adalah episode kita banget ya, episode anak muda. Anak muda. Untuk jadi pemuda yang keren, mudah-mudahan kita di sini termasuk orang-orang pemuda-pemudi yang keren gitu ya. Oke, Ustaz menyambungkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz nih. Kadang ya orang-orang termasuk saya sendiri lah, kadang juga ketika sudah melewati suatu masa gitu baru kita menyadari, oh ternyata kenapa ya kita nggak melakukan hal-hal yang seperti ini, baru seperti menyesal. Ini baru menyesal kita kenapa tidak melakukan hal-hal yang baik, kita tidak mengamalkan apa yang sudah diperintahkan ketika gitu, masih sehat. Ketika masih sehat gitu baru sudah sadarnya ketika masa itu lewat gitu, atau kesempatan itu sudah terlewati nih Ustaz. Nah ini untuk menjadi anak muda yang keren gitu Ustaz ya, sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan gitu Ustaz sebelum datang masa tua itu? Jadi kata Ustaz mumpung lagi sehat sebelum datang masa sakitnya gitu. Nah apa yang harus dipersiapkan? Fadal Ustaz. Oke, baik. Memang di dunia ini Nabi katakan ni'matani maghbunun fihi makthirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Sering orang lalai ini dengan dua nikmat, nikmat sehat dan nikmat kesempatan.
sering sekali. Ketika dia sehat, dia seolah-olah ya biasa saja. Ketika ada waktu luang, disepelekan saja. Pas ketika sakit, ketika udah tua baru menyesal. Ay, sayangnya saya dulu masih muda, saya sia-siakan. Sayangnya saya masih muda, saya melakukan hal-hal yang gak ada manfaatnya. Sayangnya baru menyesal, memang sering sekali terjadi seperti ini. Namun kita harus mengetahui dan melakukan yang terbaik untuk diri kita. Lakukan yang terbaik masa kini, itulah yang membawakan masa tuamu yang terbaik nantinya. Di antara yang perlu kita siapkan, yang pertama adalah ilmu. Ilmu, kita cari ilmu, teman-teman mahasiswa mungkin, teman-teman pelajar ya, cari ilmu sebanyak-banyaknya, gali ilmu sebanyak-banyaknya. Karena memang Allah katakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di antara faktor Allah akan mengangkatkan derajat seseorang adalah ilmu. Ilmu. Untuk bisa mendapatkan derajat yang tinggi, faktor di antaranya itu ada ilmu. Kita gali ilmu sedalam-dalamnya. Dan ilmu apa saja? Ilmu apa saja? Agama, ilmu bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat, positif ya, ilmu yang positif, jangan ilmu-ilmu sihir, ilmu santet, itu lain pula itu. Lain pula itu. Intinya ilmu yang positif, ilmu yang bermanfaat, positif, ya. Kita gali, kita kuasai, maka itulah faktor yang bisa mengangkatkan derajatmu nanti. Kita gali ilmu sedalam-dalamnya. Kemudian ketika ilmu itu didapatkan, maka diamalkan, karena mahfuzah dalam kata-kata yang terbaik dalam Islam itu, ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Enggak ada manfaatnya, enggak ada manfaatnya. Kita amalkan, nanti akan menjadi kita sangat paham. Itulah berkat ilmu yang ada, berkat kita amalkan, itulah yang mengangkatkan derajat kita. Karena dalam suhirat mengatakan ilmu itu bukan yang dihafalkan, tapi ilmu itu adalah yang diketahui dan diamalkan. Nah itu ilmu, dia yang diketahui dan diamalkan. Pelajari ilmu sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya, kemudian amalkan ilmu tersebut. Juga kita harus bisa mengontrol nafsu kita, karena memang masa muda ini penuh dengan tantangan. Di antara tantangan yang sangat luar biasa adalah nafsu, sehingga dalam sebuah hadis dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri kagum kepada seorang pemuda. Allah bayangkan, Allah itu kagum kepada seorang pemuda. Ya'jabu rabbuka min syabbi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kagum kepada seseorang pemuda. Pemuda yang seperti apa? Pemuda yang laisat lahu sabuah. Pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsu. Dalam arti yang bisa mengontrolkan hawa nafsu, mengendalikan diri. Tapi untuk menghilangkan nafsu enggak bisa. Kita itu udah takdir kita aja, menghilangkan hawa nafsu itu enggak bisa, tapi kita kontrol, kita kekang nafsu kita, kita batasi diri kita sehingga diri kita tidak terjerumus dalam tujuan nafsu. Karena kebanyakan nafsu itu dalam Quran jelaskan ya ammaratun bisu, nafsu kebanyakan itu mengarah kita ke keburukan saja. Nah kalau kita ikuti terus hawa nafsu, pengen ini pengen itu kita ikuti, itu sama saja kita memperturutkan jalan ke lembah yang menghancurkan kita nantinya. Nah, jadi kita perlu juga mempertahankan diri kita dari godaan-godaan hawa nafsu. Karena memang hawa nafsu sering membawa kita kepada keburukan. Apalagi misal anak-anak muda ya Ustaz ya. Iya. Naik turun nih imannya. Iya, naik turun. Yazid wayang kus. Iya. Memang iman seperti itu. Jadi ketika zaman sekarang, apalagi sekarang di zaman 5.0 ya, 5.0. Ini dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, kita sebagai pemuda yang pemuda Islam harus cerdas menyikapi ini. Menyikapi sebagaimana kita jangan sampai terlena, kita jangan sampai dibodoh-bodohi sama perkembangan teknologi.
harus kita yang dengan adanya perkembangan teknologi kita bisa lebih cerdas, kita lebih bisa bermanfaat, bukan dengan bertambahnya perkembangan kita makin buruk, kita makin tidak terkendali diri kita, sehingga kita masa depan kita bisa hancur nantinya. Ini yang sangat perlu kita perhatikan sebagai pemuda dan pemudi Islam untuk bisa menjadi pemuda dan pemudi yang keren di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi memang untuk menjadi seorang anak muda yang keren itu yaitu dia mesti bisa memanfaatkan nikmat kesempatan dan kesehatan tadi, Ustaz, ya. Itu adalah salah satu yang penting. Kemudian juga sebagai anak muda, ya namanya hawa nafsu, kadang ya iman naik, kadang turun gitu, Ustaz, ya. Ketika iman lagi turun, nafsunya lagi naik gitu kan. Nah, itu bagaimana kita sebagai anak muda harus bisa mengendalikan hawa nafsu tadi, ya, agar menjadi ya anak muda yang keren lah, keren di sisi Tuhan. Nah, ini kita harus jeda terlebih dahulu nih, Ustaz, ya. Nanti kita akan kembali lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ya man bi jamalika 'allamtal ihsan, ya man nawwarta qulubana bil Qur'an, ya habibi ya syafi'i ya rasul. Baik, pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Lensa Kolbu. Nah, ini memang kalau di episode kali ini tadi, ya, Ustaz sampaikan bahwasanya memang pentingnya untuk memanfaatkan masa muda nih, Ustaz, ya, agar menjadi anak muda ataupun anak mudi yang keren di sisi Allah. Itu tadi diantaranya ya, ketika kita lagi muda seperti ini, ya, seperti kami berdua ini kan lagi sehat-sehatnya, ya, Ustaz, lagi aktif-aktifnya lah gitu, ya. Harus bisa mencari ilmu, sebanyak-banyak ilmu apapun itu yang berdampak positif untuk diri kita dan orang banyak, orang yang ada di sekitar kita, itu pastinya sangat diperlukan di usia kita yang masih muda ini, Ustaz. Ya. Dan tadi Ustaz sampaikan bahwasanya memang sangat penting sekali, begitu pentingnya memanfaatkan masa muda untuk masa tua, karena masa muda kita tadi, kata Ustaz, menentukan masa tua. Jadi Ustaz sampaikan, ya, itu sepenting itukah, Ustaz, gitu, ya. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa yang ada di rumah tempat, Ustaz. Oke, baik. Jadi kenapa masa muda kita menentukan masa tua kita? Karena seperti misalnya kalau kita menanam benih padi, maka beberapa bulan setelahnya yang kita panen itu padi. Nggak mungkin kita panen, kita nanam benih padi, kita manennya manggis, durian, kan nggak mungkin. Atau kita tanam bibit durian, pasti kita akan memetik buah durian. Nggak mungkin kita nanam biji durian, malah tumbuh buah pisang, kan aneh gitu. Nah, jadi beginilah perumpamaannya, pandangan bahwa apapun yang kita lakukan di masa muda, hal positif yang kita lakukan di masa muda, maka yang positiflah yang akan kita nikmati di masa tua kita nanti. Namun hal negatif yang kita lakukan di masa muda, tentu penyesalan, merasa buruk, terpuruk diri kita di masa tua nanti. Karena apa? Karena kita melakukan hal-hal yang tidak pantas kita lakukan di dunia ini. Para pemirsa Jek TV dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui seorang pemuda ini adalah harus bisa menentukan yang hebat itu dirinya. Yang hebat itu dirinya. Karena banyak sekali pernyataan bahwa saya ini, sehingga dia lalai dengan kesombongannya. Saya ini anak Sianu, saya ini anak UDPR, saya ini anak gubernur. Nah, bapak saya itu kaya, bapak saya ini, paman saya itu yang kaya, yang hebat bapaknya. Tapi disampaikan dalam Islam ini bahwa laisal fata mayakulu kan abi. Bukanlah seorang pemuda itu yang hebat itu adalah berkata, nih bapak saya hebat.
Nih, datuk saya hebat, nenek moyang saya hebat, bukan. Tapi walakinnal fata mayakulu ha anaga. Tapi pemuda yang hebat itu adalah pemuda yang mengatakan, nih saya, yang rajin ke masjid saya, yang rajin sholat saya, yang berprestasi dalam belajar saya, yang rajin belajar saya, yang semangat melakukan hal-hal baik saya, yang bermanfaat saya, gitu. Itu pemuda yang keren sebenarnya seperti itu. Pemuda yang keren. Nah, pemuda yang keren seperti itu. Namun juga perlu kita ketahui sebenarnya kita perlu sedikit merubah mindset pemikiran kita. Kita harus menjadi pemuda yang hebat, itu benar, itu bagus. Tapi ada lebih bagus lagi bahwa kita tidak perlu menjadi orang yang sangat hebat, tapi kita harus menjadi orang yang sangat bermanfaat di masa tua kita nanti. Karena orang yang hebat kalau tidak bermanfaat, ya nggak ada nilainya di sisi orang lain. Namun ketika dia hebat dan kehebatan itu membawakan manfaat kepada orang lain, maka dia akan nilai baik di sisi orang lain dan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa khuslatani afdal la afdalu minhuma. Di dunia ini ada dua perkara yang tidak ada yang lebih baik daripada keduanya. Yang pertama itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah orang-orang yang bermanfaat untuk orang-orang lain, untuk orang muslim yang lainnya. Masya Allah ya Ustaz ya. Nah ini Ustaz, mungkin pertanyaan yang mengganjal nih di hati saya Ustaz. Kalau misalnya ketika kita melewati masa muda nih Ustaz, terus istilahnya tidak maksimal lah Ustaz ya, kita istilahnya tidak memanfaatkan masa muda untuk banyak beribadah kepada Allah gitu kan, banyak hal-hal baik yang terlewati nih Ustaz. Apa dampak buruk di kemudian hari ini Ustaz? Untuk dirinya sendiri ataupun juga untuk masyarakat di sekitarnya, ada nggak dampak paling buruknya itu Ustaz? Apa itu Ustaz? Oke, baik. Jadi sebelum menjawab itu perlu saya jelaskan bahwa memanfaatkan masa muda ini bukan berarti kita harus meninggalkan hal-hal yang tren ya. Misalnya zaman sekarang ada handphone zamannya, kemudian ada zamannya yang maksudnya hal keduniaan. Kita memanfaatkan masa muda bukan berarti kita meninggalkan keduniaan, bukan. Kita hebat di bidang ini, kita hebat di bidang ini tidak. Namun kita harus bisa memanfaatkan hal keduniaan itu, kita menggunakan yang hal dunia itu sebagai bermanfaat. Maksud, kadang ada orang seperti ini. Kalau anak muda itu jangan sia-siakan waktu, jangan gunakan dunia, jauhlah dunia, berzuhud, bukan seperti itu. Sehingga dia nggak pakai HP, orang sulit menghubungin dia, atau yang lainnya, misalnya yang hal-hal keduniaan lah. Jadi bukan kita harus meninggalkannya, tidak, kita harus menggunakannya. Namun dengan menggunakannya kita harus bisa memanfaatkannya. Betul. Contoh itu ketika sahabat Khalid bin Walid itu sebelum dia Islam, dia itu termasuk panglima atau orang yang sangat ganas ya, yang paling banyak membunuh orang-orang Islam karena kekuatannya sangat luar biasa. Ketika dia taubat, dia serahkan kepada Rasulullah SAW pedangnya. Nah, kira-kira seperti ini, ya Rasulullah, ini pedang saya. Nah, pedang inilah yang dengan pedang inilah saya membunuh banyak kaum muslimin. Nah, sekarang saya serahkan kepada engkau Rasulullah, silakan mau seperti apa. Namun apa respon dari Rasulullah? Apakah Rasulullah membuang pedangnya sehingga Khalid bin Walid tidak menggunakan pedangnya lagi? Dan tidak. Lalu apa respon Rasulullah? Rasulullah ambil pedangnya, lalu Rasulullah serahkan lagi kepada Sayyidina Khalid, Khalid bin Walid. Apa kata Rasulullah? Kau gunakan pedangmu untuk bermanfaat di dalam Islam, untuk bermanfaat, jangan untuk memberikan dampak yang tidak baik. Jadi kita kembali kepada pertanyaan tadi, adakah dampak yang buruk ketika kita menyia-nyiakan masa muda? Tentu banyak sekali dampak yang sangat buruk. Di antaranya penyesalan, itu ya pasti. Penyesalan pasti. Kita tidak
apa namanya, ya misalnya itu tadi menanamkan padi. Ketika orang menanam padi, kita santai-santai saja. Pas ketika jam panen, orang memanen padi, kita cuma lihatnya saja. Tentu ada penyesalan. Ketika orang panen, kita hanya mendapatkan panenan, memanen juga, tapi manen penyesalan. Kenapa ada panen buah-buahan juga gitu kan? Iya, kenapa ada panen buah-buahan juga? Kenapa saya harus gitu? Penyesalan yang akan ada. Karena hal yang paling buruk sebenarnya adalah penyesalan. Kenapa? Karena semua hal-hal yang buruk, seburuk-buruk apapun pekerjaan kita, yang akhirnya pasti penyesalan. Kalau enggak nyesal di dunia, di akhirat pasti nyesal. Sehingga contohnya ada dalam Al-Qur'an menjelaskan, ketika datang ajal kepada kita, baru rabbirji'uni la'alli a'malu shaliham fima tarak. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, ya Allah. Aku ingin mengerjakan hal-hal yang ketinggalkan dulu. Dalam artian bahwa mau bagaimanapun, kita ketika telah melakukan keburukan, kesalahan, pasti ada penyesalan setelahnya. Jadi hal yang paling buruk adalah kita mempersiapkan penyesalan sendiri. Kemudian juga dampak daripada kita tidak memanfaatkan masa muda kita, pasti kita akan selalu mendapatkan tidak nyaman gitu, tidak ada ketenangan dalam jiwa, Cobalah kita contohkan misalnya kawan-kawan kita yang hari-hariannya mabuk-mabuk, kerjaannya dugem atau apalah ya, pasti ada aja permasalahan dalam hidupnya, sehingga tidak ada ketenangan. Hari-harinya dia tidak sempat untuk menikmati ketenangan hidup. Bukan berarti orang yang rajin sholat, orang yang taat dari Allah, bukan berarti tidak ada ujian, ya tetap ada. Tapi orang-orang yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, walaupun ada ujian, tapi mereka menyikapi ujian tersebut dengan perasaan tenang dan selalu mendapatkan ketenangan, baik di dunia, lebih-lebih insya Allah di akhirat nanti. Insya Allah ya, itulah tadi ya dampak buruknya kalau kita tidak memanfaatkan masa muda gitu ya, agar menjadi anak muda yang keren, maka manfaatkanlah masa muda kita sebaik mungkin dengan beribadah dan selalu taat kepada perintah-perintah Allah. Makasih banyak nih Ustadz ya, udah memberikan ilmu lah ya, istilahnya kita bisa merefresh lagi ilmu-ilmu agama gitu, yang ternyata memang pentingnya untuk menjaga masa muda dengan sebaik mungkin agar bermanfaat di kemudian hari, tentu yang di masa tua. Nah, pemirsa, sudah tidak terasa kami membersamai Anda selama 30 menit tadi, dan pastinya untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa untuk terus tonton program Lensa Kolbu setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di Jek TV Inspirasi Kito. Akhir kata saya Hardi, Ustadz Anwar dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibi ya, ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin, ya Muhammad.